Robah status jadi zona merah dina minggu kehiji bulan Mei 2020 hiji, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun Kabupaten Bandung Barat tur Tasikmalaya dipahing di jeruk juku wisatawan. Eta hal teh diebrehkeun ku Ridwan Kamil satu tas mingpin apel gelar pasukan ketupat Lodaya 2020 hiji di Jalan Diponegoro Kota Bandung perbo isuk-isuk 5 Mei 2020 hiji. Irup. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun minggu kahiji bulan Mei 2020 hiji Kabupaten Bandung Barat jeung Tasik Malaya asup kana zona merah. Kukituna sakumna tempat wisata di eta leuweuk anu dua kudu ditutup. Dirina ge medalkeun instruksi ka Kapolda Jawa Barat sangkan nyosialisasikeun eta hal ka sakumna masyarakat. Samalah Ridwan Kamil nembrakeun dirina nyorang koordinasi ketak nutup pariwisata ka kepala daerahna kalawan langsung. Jawa Barat juga selalu melihat setiap ada menjelang libur panjang kenaikan kasus pasti naik. Sehingga per hari ini ada kenaikan seluruh Indonesia itu 2%. Dulu tahun lalu kenaikan di atas 90%. Makanya dengan berat hati saya sampaikan di hari ini, minggu ini ada dua zona merah datang lagi ke Jawa Barat. Satu KBB dan Kota Tasikmalaya. Sesuai arahan Kapolri, yang di zona merah khususnya itu pariwisata akan ditutup, ya. Jadi saya titip kepada Kapolda kepada yang masuk zona merah agar tidak ada lagi destinasi pariwisata dan disosialisasikan kepada masyarakat. Sajeroning kitu sakumna pasukan Polri, TNI jeung aparat sejena mimiti disayagakeun poe ieu mareng jeung apel gelar pasukan anu dikokolakeun di Jalan Diponegoro Kota Bandung perbo isuk-isuk 5 Mei 2020 hiji. Dinamprona 158 penyekatan kaasup jalan alternatif dilarapkeun di sakuliah Jawa Barat. Ridwan Kamil miharep jumlah warga Jawa Barat anu ilaharna marudik anu nitih 6 jutaan bisa dikurangan. Dina rongan mah meh 7% atau 400 ribuan warga nekad marudik. Kukituna kepala desa RT Turta RW di Mangpirang Lalawak diinstruksikan sangkan nyagakan rohang karantina. Ridwan Kamil ge merdih warga sangkan ulah maksakan mudik lantaran dierong woga potensi nepaken kakolotna anu gesepuh. Budi Hartati, Bandung TV.